Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Henny. Oke guys, kali ini gue pengen nge-review salah satu tempat staycation yang keren banget. Kalian pasti suka. Ini adalah Allinson Sunset Hill. Nah, aku lagi ada di ruang pendaftaran nih, mau registrasi dulu ya. Ruang untuk registrasinya nyaman banget guys. Lihat tuh, aku melihat ada kucing. Oh yeah. Lagi ngapain tuh kucing Oyen? Lagi santai ya. Halo. Lihat guys, tempat pendaftarannya sangat nyaman-nyaman sekali. Ada kucing lagi. Oke guys, di samping tempat ruang pendaftaran ada toilet dan juga musola. Tempatnya nyaman banget, adem. Tuh lihat. Dan juga bersih, estetik banget ya. Untuk toiletnya lumayan cukup banyak. Nah, ada rumput-rumput. Wow. Usai registrasi, aku keliling-liling dulu karena nanti check-innya jam 2. Aku karena tiba di sini tuh dari jam 12 siang. Aku jadi penasaran banget ya, nggak sabaran gitu, pengen keliling-liling lihat suasana di sini. Lumayan guys, bagus banget kan? Lihat tuh, ini baru sebagian loh. Pemandangannya tuh bener-bener hijau-hijauan. Guys, di sini tuh banyak banget tempat-tempat atau spot-spot yang sangat menarik yang kalian harus kunjungi. Jadi, ketika kalian sudah sampai di sini, kalian ingin staycation di sini, jangan ngumpet di kamar aja ya. Kalian harus keliling dan lihat suasana di sekitar Allinson Sunset Hill. Lihat guys, pemandangannya bagus banget kan? Kalian gak akan nyesel deh kalau datang ke sini. Oke guys, sekarang waktunya kita ke kamar ya. Lumayan jauh jaraknya dari front office. Jadi kalian bisa sih diantar sama petugasnya atau boleh mau sendiri jalan kalau yang mau olahraga. Lihat guys, dan untuk yang membawa kendaraan motor juga bisa parkir di atas, karena di atas itu ada khusus untuk parkir motor juga. Jalannya lumayan cukup tinggi. Lihat. Oke, kita sudah dapat tempat parkiran. Kita parkir di sini ya, guys. Oke, kita menuju ke kamar. Nah, di sini aku pesan yang couple cabin. Untuk price list harganya bisa berubah-ubah ya. Kalian bisa langsung konfirmasi dengan pihak Allinson Sunset Hill. Oke, naik lagi. Oke, ini dia. Oke, di sini guys kamarnya. Wow, bagus banget kan guys pemandangannya.
Oke, kita mulai masuk. Kita bedah ya isi di dalam kamarnya ada apa, guys. Wow, lihat. Di situ ada meja, tempat minum teh, kopi, dan sebagainya. Ini kasurnya. Tempat tidurnya rapi juga ya, guys ya. Menurut aku sih ini unik ya, estetik banget. Lihat, desain bangunannya tuh simple. Oke, kita lihat toiletnya. Wow. Oke. Bersih banget, guys. Toiletnya juga ya, sepertinya nyaman sekali. Oke. Nah. Hello. Aku lagi ngerekam. Lihat guys. Oke. Ini ada lemari. Guys, ini pemandangan di waktu sore. Sayangnya cuacanya habis hujan dan sedikit mendung, jadi untuk sunsetnya kurang begitu terlihat. Tapi sejauh ini menurutku pemandangannya juga lumayan bagus dan aku sangat menikmatinya dengan pemandangan seperti ini. And sangat-sangat enjoy banget. Kalian bisa lihat guys pemandangannya. Oke, guys, kalian bisa lihat di sini di tepat bagian tamannya ada lampu-lampu taman. Bagus banget ini sore hari ya, guys. Lihat view-nya, Masya Allah, bagus banget ya, guys. Akhirnya aku sudah merasakan lapar. Aku menikmati hidangan di kafe Bukit Senja. Di sini menunya ada banyak banget, guys. Kalian bisa pilih sendiri menu apa yang kalian mau. Dan untuk nasi gorengnya ini enak banget, guys. Lumayan bikin lidah tuh bergoyang. Lihat, sambil kita makan bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Usai makan, aku lihat lagi suasana malam ya. Nah, jadi tadi itu tempat registrasi, di sebelahnya itu ada tempat kafe senjanya. Di sini tempat khusus untuk makan. Kalian mau datang ke kafe sekalian menikmati suasana sore ataupun malam hari di sini. Bagus banget, guys. Terlihat ada kabut.
Kebetulan habis hujan ya guys. Lanjut, aku jalan-jalan lagi guys, menikmati indah pagi hari. Suasananya tuh benar-benar sejuk banget, dengan pemandangan hijau-hijau. Kalian harus banget kesini guys. Oke, aku sekarang ke tempat bagian yang paling-paling dinanti. Ini dia. Sebenarnya di sini lebih bagus pada saat sunset ya, guys. Melihat matahari terbenam. Namun, kemarin kan agak mendung. Jadi, aku tidak mendapatkan sunset yang begitu indah. Tapi, alhamdulillah pagi ini juga suasananya tuh enak banget, enjoy banget dengan suasana pepohonan, bukit, udara sejuk. Aku nemu spot yang unik. Jadi di atas langit-langit ada tampah yang nempel di langit-langit, guys. Lucu banget deh. Lihat, ini ruangannya kosong. Jangan lupa videonya karena banyak foto-foto menarik dan spot-spot menarik yang bisa kalian lihat di sini. Oh,
guys, jangan lupa kalian like, share, komen video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku biar kalian bisa melihat semua trip-trip yang aku lewatin dan akan aku review dan bedah semuanya, tempat-tempat unik dan menarik lainnya yang bisa menjadi referensi buat kalian semua. Okay, thanks for watching and see you next video. Bye.